Halo sahabat Mikaela ID. Di tahun 2021, Xiaomi banyak merilis seri-seri terbarunya dengan membawa fitur dan spesifikasi yang cukup tangguh. Apalagi baru-baru ini Xiaomi juga merilis seri flagship-nya yang tak lain adalah Xiaomi Mi 11. Lalu seperti apa sih full spesifikasi dan harga terbarunya? Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini. Dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Buat kamu yang suka dengan layar luas dan melengkung, Xiaomi Mi 11 hadir menawarkan bentang layar berukuran 6,81 inci dengan berpanel Super AMOLED dan layarnya pun melengkung di bagian sisi kanan dan kiri. Gak hanya itu saja, Xiaomi Mi 11 juga memiliki refresh rate layar hingga 120Hz untuk memungkinkan penggunanya mendapatkan pengalaman scroll layar yang mulus dan lancar terutama saat digunakan bermain game. Kemudian, melirik pada performanya, Xiaomi Mi 11 memiliki kinerja yang andal di kelasnya dan sudah tertanam chipset Snapdragon 888. Selain memiliki dapur pacu tangguh, Xiaomi Mi 11 juga hadir dengan dibekali RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB. Tentu saja, untuk kegiatan multitasking dan bermain game, Xiaomi Mi 11 mampu memberikan kinerja performa yang gak mengecewakan. Apalagi, Xiaomi Mi 11 juga sudah mengusung konektivitas jaringan 5G. Menuju ke sektor fotografinya, Xiaomi Mi 11 hadir dengan didukung lensa kamera sinematik level studio dan memiliki fitur videografi yang mudah digunakan. Untuk kamera belakang, terdapat konfigurasi 3 lensa dengan 108MP lensa wide plus 13MP lensa ultra wide plus 5MP lensa makro dan sudah didukung perekaman video hingga 8K. Ditambah untuk kamera depannya memiliki resolusi sebesar 20MP. Selain unggul pada layar, performa, dan kameranya, Xiaomi Mi 11 juga memiliki baterai berdaya tahan baik yang bisa diandalkan setiap saat tanpa takut kehabisan daya lebih cepat dengan berkapasitas sebesar 4600 mAh. Gak hanya itu saja, Xiaomi Mi 11 juga sudah didukung dengan teknologi fast charging 55 watt yang diklaim mampu mengisi daya baterai secara cepat sebanyak 100% hanya dalam waktu 45 menit saja. Berbicara soal harga terbarunya, Xiaomi Mi 11 yang resmi masuk di Indonesia ini dibanderol di angka 9,9 jutaan dan dijual perdana secara online pada tanggal 23 Maret 2021. Itulah full spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi Mi 11 yang bisa kamu jadikan referensi ketika ingin meminang HP baru di tahun ini. Apalagi buat kamu yang sedang melirik seri-seri HP Xiaomi di segmen flagship dengan fitur dan spesifikasi andal, Xiaomi Mi 11 bisa menjadi pilihan yang tepat. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.